Assalamualaikum, halo Bunda semua. Hari ini Dian akan membuat tumis manisa atau labu siam dengan tahu kempos atau tahu goreng ya Bunda. Ini bahan utamanya ada 2 buah manisa atau labu siam yang sudah diiris-iris ya, dan 6 buah tahu goreng atau kalau tempat saya namanya tahu kempos ya. Pertama, ini untuk manisa atau labu siamnya kita cuci bersih ya Bunda. Dan untuk tahunya kita iris-iris. Kemudian kita akan siapkan bumbunya. Ini pertama ada bawang merah 6 siung, bawang putih 4 siung, lengkuas 1 ruas, lalu ada 1 buah tomat, cabai rawit sesuai dengan selera, gula, garam, dan kaldu penyedap. Bumbunya akan kita iris-iris aja. Kita iris-iris tipis-tipis. Oke, kemudian kita akan mulai tumis-tumis bumbu ya Bunda. Kemudian kita panaskan sedikit minyak goreng dan kita tumis bawang merah, bawang putih, dan cabai rawitnya serta lengkuas ya. Kita tumis sampai harum Bunda. Setelah aromanya mulai harum, masukkan tomat dan labu siamnya. Kalian masukkan tahu kemposnya juga ya, aduk-aduk. Kita tumis sampai layu. Setelah mulai layu, kita masukkan gula garam penyedap. Aduk. Kita tambahkan dengan sedikit air. Kita masak sampai matang ya, sampai airnya menyusut. Ya, kita tutup dan kecilkan apinya. Sesekali kita aduk-aduk ya Bunda agar matangnya merata. Nah, ini airnya udah menyusut ya, ini udah matang. Terakhir kita icip rasa. Kalau menurut kita rasanya sudah pas, bisa kita matikan dan sajikan.
Inilah hasilnya Bunda, tumis Manisa tolak busiam dengan tahu kita. Ya, sekian dari Dian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.